dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia! Indonesia! Semoga timnas Indonesia. Best wishes and good luck to the Indonesian national team who will compete in the World Cup qualifiers. Ayo Garuda! Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix lagi-lagi membuat pencinta bola tanah air berharap dirinya bergabung dengan Timnas Indonesia. Dia kembali membuat kode untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Setelah sebelumnya memberikan emoji api di kolom komentar Instagram Mark Klok saat Indonesia berhasil kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini Kevin Dix melakukan hal yang dianggap kode lagi di Instagram pribadinya. Pemain FC Copenhagen berusia 27 itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini. Baca juga, kans Timnas Indonesia naturalisasi Mees Hilgers belum tertutup rapat, tapi tetap ada syarat mutlaknya terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain bintang. Seperti Erling Haaland, Man City, Onana, Man United, dan pemain-pemain di klub besar lainnya. Kevin Dix menyebut semua momen di Liga Champions ini adalah kenangan yang akan ia ingat seumur hidup dan berterima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukungnya. A Champions League run full of memories for life. Thanks to all the supporters for making it even more magical, tulisnya di Instagram Kevin Dix 2. Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut. Tak ketinggalan, fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions. Kevin Dix diketahui berangkat ke Indonesia, tak sedikit dari mereka yang masih berharap agar pemain yang diketahui memiliki darah Maluku dari sang ibu ini bisa segera membela Timnas Indonesia. Please. KM harus membela tim nasional Indonesia, tulis akun Dedi_Padiva. We are waiting for you Kevin Dix 2, tulis akun Puguh PC. Namun, ada satu komentar yang di-like oleh Kevin Dix, yang membuat netizen Indonesia menganggapnya sebagai kode bahwa sang pemain benar-benar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Komentar tersebut berbunyi, "Saya yakin suatu hari kamu akan bergabung dengan tim nasional Indonesia." Sontak reaksi Kevin Dix yang tiba-tiba memberikan like pada komentar tersebut disambut baik oleh netizen yang sudah sangat mengharapkan kedatangan mantan pemain Empoli itu. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah memastikan bahwa akan ada beberapa pemain keturunan yang proses naturalisasinya diharapkan bisa segera selesai sebelum Juni. Hal tersebut merupakan upaya PSSI untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia di pertandingan kontra Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Mees Hilgers dan Eleanor Rijders resmi jadi WNI, ambil sumpah di Brussels, Belgia. Mees Hilgers dan Eleanor Rijders resmi jadi warga negara Indonesia, WNI. Kedua pemain keturunan yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia itu ambil sumpah di Brussels, Belgia. Ya, Mees Hilgers dan Eleanor Rijders resmi mengucap sumpah menjadi WNI pada hari ini, Senin, 30 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Hal ini diketahui dari unggahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam unggahan di akun Instagram resminya, Erick Thohir. Mees Hilgers dan Eleanor Rijders telah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah pengambilan sumpah di Brussels, Belgia, ditulis Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram yang menampilkan potret. Kedua pemain kala mengambil sumpah WNI. Terima kasih Bapak Presiden, Ketua DPR, pimpinan dan anggota DPR, juga Bapak Menteri, atas dukungannya dan memungkinkan percepatan sumpah dua pemain naturalisasi kita, Mees dan Eliano, jelanjutnya.
Dengan begitu, lokasi pengambilan sumpah WNI Mads Hilgers dan Eliano Reijgers mengalami perubahan. Awalnya, dua pemain itu diketahui dikabarkan bakal ambil sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Den Haag, Belanda. Dalam video itu, Mads Hilgers dan Eliano Reijgers pun terlihat memakai setelan jas lengkap berwarna hitam. Tak lupa, mereka juga memakai peci. Dengan begitu, Mads Hilgers dan Eliano Reijgers kini siap memperkuat timnas Indonesia. Terdekat, Skuda Garuda akan melawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong, Eliano Reijgers dan Mads Hilgers akan gabung melawan Bahrain dan Cina. Shin Tae-yong memastikan Eliano Reijgers dan Mads Hilgers akan bergabung dengan skuad timnas Indonesia dalam matchday 3 dan 4 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain dan Cina. Kedua pemain tersebut dijadwalkan bakal mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Prosesi itu disaksikan oleh Duta Besar, Dubes, RI untuk Belanda, Meyer Vas. Adapun perwakilan PSSI kemungkinan akan diwakili oleh salah satu anggota eksekutif komite, Exco, Arya Sinulinga. Kemenkumham rencananya diwakili Dirjen Ahu Cahyo Rahadian Mushar, dan disaksikan Dubes RI untuk Belanda, Meyer Vas serta perwakilan PSSI yang kemungkinan diwakili Arya Sinulinga, jikabar PSSI di Forum Media. Adapun lokasi sumpah nantinya akan berlangsung di Auditorium Kedutaan Besar, Kedubes, RI, Den Haag, Belanda, tepatnya di Jalan Tobias Asserlaan nomor 8. Diketahui prosesi akan berlangsung sekitar pukul 15 waktu setempat atau pukul 20 waktu Indonesia Barat jika sudah rampung. Eliano dan Mads akan membuat kartu tanda penduduk, KTP, Indonesia. Kemudian, dua pemain keturunan tersebut akan menjalani prosedur pemindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Dua pemain tersebut memang dipersiapkan untuk memperkuat kedalaman skuad timnas Indonesia selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober mendatang. Pertama, Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober. Kemudian, skuad Garuda giliran melawat ke markas Cina 5 hari berselang. Shin Tae-yong sudah memastikan kedua pemain tersebut akan ambil bagian dalam dua laga kontra Bahrain dan Cina. Eliano Reijgers dan Mads Hilgers akan gabung langsung melawan Bahrain dan Cina, diujar Shin Tae-yong usai laga timnas U20 Indonesia versus Yaman di Stadion Madya, Jakarta. Exco PSSI sudah di Belanda, Mads Hilgers dan Eliano Reijgers akan ambil sumpah WNI hari ini. Teka-teki mengenai pengambilan sumpah dan janji setiap warga negaraan Indonesia Mads Hilgers dan Eliano Reijgers akhirnya terjawab. Kedua calon pemain timnas Indonesia itu akan melakukan kegiatan sakral tersebut. Kabar itu muncul setelah beredar undangan mengenai Mads Hilgers dan Eliano Reijgers akan mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, di Auditorium Kedutaan Besar Indonesia untuk Belanda di Den Haag. Kemenkumham rencananya diwakili Dirjen Ahu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, Cahyo Rahadian Mushar, disaksikan Dubes RI untuk Belanda Meyer Vas serta perwakilan PSSI yang kemungkinan diwakili Arya Sinulinga. Demikian bunyi agenda yang diterima Jawa Pos. Kom Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi tidak membantah kabar itu. Tapi dia tidak juga mengonfirmasi. Yunus hanya mengirimkan kode bahwa sumpah akan dilakukan dalam waktu dekat karena anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga sudah di Belanda. Saya tidak bisa memastikan, karena, itu belum tersumpah. Tapi kita sudah kirim tim ke sana, Pak Arya sudah ada di sana, dan bisa dipastikan sumpah baru kami umumkan, ya ucap Yunus Nusi ditemui di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Setelah menjalani sumpah WNI, Mads Hilgers dan Eliano Reijgers akan melakukan proses lanjutan yakni pembuatan KTP dan paspor Indonesia. Jika sudah, barulah PSSI mengirim berkas keduanya ke FIFA untuk memproses pindah federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, jadi PSSI. Yunus pun menyebut proses perpindahan federasi biasanya tidak memakan waktu lama. Yakni hanya sekitar 3-5 hari saja. Karena itu, PSSI akan berusaha keras agar Mads Hilgers dan Eliano Reijgers bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober nanti. Kita akan kejar, kita komunikasikan dengan tim, dengan Shin Tae-yong kan target kita juga biar bisa mereka berdua bisa main lawan Bahrain dan Cina kan, ya mudah-mudahan lah bisa segera kita lakukah, ucap Yunus Nusi. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melakoni dua laga tandang. Pertama ke Riva untuk menantang Bahrain pada 10 Oktober mendatang, karena itu,
PSSI dan pemerintah Indonesia melakukan percepatan dalam proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijders. Tujuannya agar penggawa FC Twente dan PEC Zwolle itu sudah bisa langsung bergabung dengan skuad timnas Indonesia pada Oktober nanti. Mees Hilgers dan Eliano Reijders siap ambil sumpah WNI di Belanda. Proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijders kini sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Timnas Indonesia kini akan semakin percaya diri dengan adanya tambahan amunisi baru dari pemain keturunan yang berkualitas. Bergabungnya Mees Hilgers dan Eliano Reijders tentu akan membawa angin segar untuk optimalisasi skuad Garuda. Apalagi lawan-lawan timnas Garuda dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan tim-tim sembarangan. Untuk itu kehadiran kedua pemain keturunan tersebut tentu sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Kabar baiknya, proses naturalisasi Mees dan Eliano kini hanya tinggal beberapa langkah lagi. Sudah ada kabar terbaru bahwa keduanya akan resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, di Belanda. Melansir laman Twonenwus, 29.9, sumpah tersebut akan berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag pada Senin, 30 September 2024. Mungkin akan berbeda dengan pemain keturunan yang sebelumnya, Hilgers dan Reijders tidak akan melakukan pengambilan sumpah di Indonesia. Dalam acara tersebut kemungkinan akan berpeluang hadir anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian ada juga perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, yaitu Dirjen Ahu Cahyo Rahadian Mushar. Pengambilan sumpah ini menandai hampir selesainya proses naturalisasi keduanya, yang memberikan sinyal positif bagi Timnas Indonesia. Dengan proses ini yang hampir rampung, Hilgers dan Reijders berpotensi bisa terdaftar untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Kedua pemain ini kemungkinan dapat memperkuat skuad Garuda menjelang dua pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong, akan melakoni laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Kehadiran Hilgers dan Reijders akan menjadi harapan baru agar dapat menambah daya juang tim dalam meraih hasil maksimal di kualifikasi ini. Miliano Jonathans membuka kemungkinan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pernyataan itu diungkapkannya saat menjalani sesi wawancara dengan Yusa Nugraha. Suatu kehormatan jika itu terjadi, mendapat penawaran membela timnas Indonesia. Buat saya, ketika membuat keputusan saya tidak mengambilnya sendiri. Saya tentu akan ngobrol dengan keluarga saya dulu dengan saudara-saudara dari ibu saya dan ayah saya, kata Miliano Jonathans dalam wawancara tersebut, Miliano Jonathans bertanya kepada Yusa. Nugraha, siapa saja winger kanan timnas Indonesia saat ini? Setelah dijelaskan siapa saja pengisi area kanan timnas Indonesia, Miliano Jonathans melempar kode siap memperkuat skuad Garuda. Saya tidak menutup kesempatan membela timnas Indonesia. Jadi, harusnya ada pemain sayap kanannya. Lanjut winger yang telah mengemas 3 gol dan 1 assist dari 7 penampilan di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025 ini. Jika Miliano Jonathans benar memperkuat timnas Indonesia, ada 3 pemain yang berpotensi terpental. Siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 3 pemain timnas Indonesia yang digeser Miliano Jonathans sang pemain Vitesse Arnhem. 3. Egy Maulana Fikri, Dewa United. Egy Maulana Fikri saat ini telah menyandang status pemain cadangan di timnas Indonesia. Jika Miliano Jonathans hadir, Egy Maulana Fikri berpotensi tak dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. 2. Witan Sulaiman, Persija Jakarta. Witan Sulaiman berstatus winger kanan timnas Indonesia saat ini. Ia selalu bermain sebagai starter saat timnas Indonesia menang kandang dan tandang atas Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia juga mentas sebagai starter saat timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, Witan Sulaiman mesti meningkatkan kualitasnya jika tak ingin didepak Miliano Jonathans. 1. Marcelino Ferdinand, Oxford United. Selain Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand juga kerap dimainkan sebagai winger kanan timnas Indonesia. Terbaru ia bermain sebagai winger kanan saat timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Australia di matchday kedua grup C. Secara usia, Marcelino Ferdinand dan Miliano Jonathans sepantaran, yang mana sama-sama 20 tahun.
Harapannya, baik Marcelino Ferdinand dan Miliano Jonathans bisa terus berkembang permainannya. Peningkatan harga pasar Ian Maatsen jika bela timnas Indonesia bisa tembus 1 triliun rupiah. Isu Ian Maatsen dinaturalisasi PSSI kembali mencuat, sosoknya bisa menjadi pemain dengan harga pasaran selangit di Asia Tenggara hingga nyaris menembus 1 triliun rupiah. Ian Maatsen kembali jadi sorotan publik tanah air karena unggahan perwakilan KNVB di Indonesia lewat akun Instagram resmi Oranye _ Indonesia. Dalam unggahan tersebut, akun Instagram perwakilan KNVB mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan Ian Maatsen duduk bersama Mats Hilgers. Kedua pemain sama-sama mengenakan jaket timnas Belanda dalam unggahan itu, sontak hal ini menjadi pertanyaan besar, apakah itu sebuah tanda? Mengingat saat ini Mats Hilgers sudah dalam proses naturalisasi WNI untuk nantinya membela timnas Indonesia ke depannya. Ian Maatsen diketahui juga merupakan pemain keturunan layaknya Mats Hilgers, bisa jadi salah satu pemain yang dinaturalisasi PSSI adalah dirinya. Harga pasar Ian Maatsen menarik dinantikan lebih lanjut. Kebenaran Ian Maatsen dinaturalisasi PSSI atau tidak mengingat beberapa waktu lalu ia sempat dipanggil ke timnas Belanda oleh Ronald Koeman. Lebih dari itu, satu hal menarik dari Ian Maatsen adalah harga pasaran bek kiri yang saat ini bermain untuk Aston Villa di Liga Inggris. Ian Maatsen punya harga pasaran mencapai 695,27 miliar rupiah. Nominal ini menjadi yang tertinggi sepanjang karir pemain berusia 22 tahun itu. Kontraknya di Aston Villa masih sangat lama, yakni hingga 30 Juni 2030. Bukan tak mungkin akan ada perubahan nilai pasaran. Entah itu turun atau naik, khususnya jika benar sang pemain memilih untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Aston Villa buka tanpa usaha dalam mendapatkan jasanya, klub asal Birmingham ini perlu mengeluarkan gocek 773,48 miliar rupiah untuk menebusnya dari Chelsea. Nominal itu bisa melambung jika Ian Maatsen diminati klub besar yang berani membayarnya dengan nominal tinggi pula. Bahkan ketika sang pemain sudah menjadi WNI, jika performanya stabil dan bahkan meningkat, bukan tak mungkin harga pasarannya bakal tebus 1 triliun rupiah. Sebab, beberapa pemain terbukti mengalami peningkatan nilai pasar setelah membela timnas Indonesia, seperti Jai Idzes, Justin Hubner, hingga Ivar Jenner. Mats Hilgers tampil solid saat Twente menahan Manchester United di Old Trafford. Ia jadi sosok penting keberhasilan Twente membendung gelombang serangan MU. Netizen pun memujanya sekaligus heran. Manchester United ditahan Twente 1-1 dalam matchday pertama Liga Eropa di Old Trafford. MU memimpin lebih dulu lewat tembakan Christian Eriksen di menit ke-35. Tim tamu bisa menyetarakan angka lewat Sam Lammers di menit ke-68. Hilgers begitu solid di jantung pertahanan Twente. Dikutip dari SofaScore, bek 23 tahun ini mencatatkan 8 sapuan, 2 intercept dan 3 tackle. Ia juga memenangi 3 duel, salah satunya saat bikin Kobie Mainono tersungkur di kotak penalti. Dia juga mendistribusikan bola sangat baik dengan persentase akurasi umpan sebesar 92, netizen pun tetap banyak yang heran Hilgers mau menjadi WNI dan bermain untuk timnas Indonesia. Padahal ia juga berpotensi dipanggil oleh timnas Belanda. Masih nggak nyangka coy Mats Hilgers YG masih umur 23 tahun milih timnas Indo. Bener dua, steal deal. Coba aja kalau sabar dikit bisa itu tembus timnas pusat, very very big potential, tulis akun Abdillah. Woyee kalian semua sadar haters timnas, dia main bagus baget lawan MU Save berkali dua bahkan Garnacho sulit lewat dia, kalian semua beruntung, sebut akun Arif _ PRNM. Masih heran Hilgers kok mau ya masuk timnas, dari komentator dan sorotan kamera kelihatan banget dia memang potensial untuk berkarir tinggi di Eropa entah di klub mana nantinya, tulis yang lain. GW masih GK percaya kita bakal punya pemain timnas kayak gini, GK pernah kepikiran GW, pemain timnas Indo di klub main di EOL terus lawan MU, kek mimpi pas demam, demikian tulis netizen yang lain. Berita naturalisasi paling gong itu menurut gua ya Mats Hilgers gila dia bisa tembus 5 liga top Eropa mungkin YG dibilang RVP bener kalau dia sabaran gua yakin pasti dia dipanggil Koeman, cetus. TF Kirhaimen 12. Tapi seorang netizen menyebut stok coba Belanda sudah melimpah dan semuanya bagus sehingga mungkin sulit bagi Hilgers menjasi starter jikalaupun dipanggil. Stok coba Belanda melimpah, buy market value si Hilgers ada di urutan 17. Dibocorkan media Belanda, Jairo Riedewald disebut dalam proses jadi pemain timnas Indonesia. Media asal Belanda, Voetbal Premier,
membocorkan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pasbakken voor Indonesië gaan spelen, waarvan ik weet dat Jairo Riedewald ook wel in progress is. Hal itu diungkapkan salah satu host di podcast Garapan Voetbal Primeur. Dalam podcast tersebut, mereka sedang mewawancarai calon penyerang Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra. Sang host pun berkata bahwa bukan hanya Mauro Zijlstra yang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, tapi ada juga Jairo Riedewald. Dan ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zijlstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka, PSSI, sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang hal itu, menjadi WNI, dan saya pikir itu, Jairo Riedewald menjadi WNI, akan terjadi, jika Jairo Riedewald benar didatangkan PSSI. Tentunya kabar baik bagi pencinta Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat membantu kinerja Tom Haye secara maksimal di lini sentral. Ketika Tom Haye difokuskan mengalirkan bola ke depan, Jairo Riedewald dapat memainkan peran kotornya sebagai tukang jagal. Secara pengalaman, pemain 27 tahun ini tak perlu diragukan. Ia sempat membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013 hingga 2014. Jairo Riedewald juga sempat 7 tahun, 2017 hingga 2024, berkarier di Premier League bersama Crystal Palace. Jika dibutuhkan, Jairo Riedewald juga dapat diandalkan sebagai gelandang. Satu lagi, Jairo Riedewald juga sudah melempar kode di akun Instagramnya, Jriedewald. Ia memberi kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Karena itu, menarik menanti gebrakan PSSI selanjutnya. Setelah Mees Hilgers dan Eliano Reijers yang diproses, adakah pemain keturunan grade A lain yang dinaturalisasi?